Halo bro, salam pecin, salam penuh cinta, mantap kroni. Hari ini Arif berkesempatan mau jalan-jalan ke kota Semarang. Mau tahu keseruannya? Yuk ikutin terus, oke? Halo Lampu, makasih buat Lampu. Sapa dong Kak, halo buat Jangga. Ngapain ke Semarang bang? Halo bros, berhubung tadi kita udah istirahat, terus kita udah makan-makan juga, nah sekarang udah waktunya memasuki sholat asar. Kita sholat asar dulu ya bros, terus kita berdoa sama Allah, semoga kita bisa selamat sampai tujuan. Setelah kita sholat asar, kita langsung lanjutin perjalanan kita ke kota Semarang bros. Masya Allah, di sini aku terharu banget sekaligus seneng banget. Bangunannya itu keren kronis. Pokoknya ikutin terus keseruan kita di kota Semarang. Akhirnya setelah menempuh perjalanan yang sangat lama dan sangat melelahkan, kita sampai juga di kota Semarang. Di sini kita langsung disuguhkan dengan keindahan suasana malam di kota Semarang, bros. Benar-benar indah. Dan aku baru pertama kali menginjak kota Semarang, bros. Aku excited banget. Halo bros, hari ini kita ada di Simpang 5 Semarang. Karena kita belum makan malam, kita makan malam dulu yuk. Dan Simpang 5 adalah salah satu tempat di Indonesia yang menjadi surganya kuliner. Di sini ada banyak kuliner khas Semarang. Salah duanya ada nasi pecel dan tahu gimbal. Mari kicap, mari kita cabut. Nah bros, berhubung kita udah makan, kita mau cobain permainan kuda-kudaan. Di sini aku baru pertama kali banget naik kuda-kudaan. Ini gak tahu kuda zebra apa kuda nil. Pokoknya kuda-kudaan gitulah bros. Pokoknya ikutin terus keseruan kita ya naik kuda-kudaan. Oke? Mohon maaf banget bros, aku gak senyum-senyum karena ya karena aku pusing banget naik kuda-kudaan gitu. Tuh, lihat wahana permainannya. Keren kronis. Halo bro, hari ini kita lagi ada di Lawang Sewu, Semarang. Kita mau masuk ke dalam nih bros, pokoknya ikutin terus yuk. Ada yang tahu Lawang Sewu itu apaan? Yuk, tulis di komentar. Ya Allah, keren kronis bangunannya. Padahal ini baru luarnya. Gimana dalamnya ya? Apakah ini adalah jalan?
Ternyata di dalamnya juga keren kronis. Plafonnya tinggi-tinggi sehingga panasnya udara Semarang terasa adem di gedung ini. Diimbaukan kepada seluruh pengunjung Kota Lama wajib memakai masker dan berjaga jarak aman. Patuhi protokol kesehatan dari pemerintah Kota Semarang. Terima kasih. Bro, sekarang Arif lagi ada di Kota Lama, kawasan yang juga keren kronis. Letaknya tidak jauh dari Lawang Sewu. Nyebrang gak ya? Ah, ngeri ah. Soalnya rame banget. Ya. Hore, akhirnya Arif bisa juga. Nah bros, jadi sekarang kita lagi lihat barang-barang antik. Barang-barang antiknya itu mulai dari piring, ada guci, ada patung, ada kain-kain. Pokoknya semuanya itu barang-barang antik bros. Berhubung kita lagi di Kota Semarang, kayaknya gak afdol banget kalau kita gak makan makanan khas Kota Semarang. Dan di sini antriannya panjang banget. Kalian lihat, ini antriannya panjang banget bro. Setelah 2 malam di Semarang, kini waktunya pulang dan beli oleh-oleh. Wih, bandengnya gede banget, bro. Sumpah ini gede banget. Kalian tahu ini bangunan apa? Ini adalah masjid. Bros, ini adalah rest area favorit saya. Bekas pabrik gula zaman Belanda yang dijadikan rest area. Masjidnya keren kronis. Di sini aku sambil jalan-jalan terus liatin ikan-ikan. Ikan-ikannya lucu banget, kayak ada warna oranye, ada warna putih. Terus aku lanjutin juga liatin ikan yang lainnya. Di situ juga ada lele. Lelenya juga besar-besar banget. Kayak lucu-lucu banget. Di sini juga ada arena bermainnya loh. Guys, sumpah bro. Kita mau naik satu kali lagi ya. Oke. Sumpah deg-degan banget, pusing banget ini. Ah!
pertama banget aku naik ke gunung. Gak tau apa sih namanya, tapi sumpah seru. Sekaligus pusing juga. Aduh. Bros, kita main beca-becaan yuk. Walaupun seru, kita harus hati-hati juga ya. Nanti tetar pakai. Banyak gaya. Kita lihat bagian dalamnya bekas pabrik gula yuk, Bros. Keren kronis dan banyak penjual makanan dan oleh-oleh khas kota Brebes. Ini dia sisa-sisa bangunan pabrik gulanya. Keren kronis ya, Bros. Nah, sebelum kita pulang ke Jakarta lagi, kita mau godain singanya dulu deh. Soalnya singanya itu lucu banget. Gemoy banget, kayak gemes banget gitu, pengen nyubit gitu. Au. Au. Inilah Jakarta, guys. Wih, ya Allah. Ya Allah. Lihat di kamera. Ini di TV ya? Aduh, Masya Allah. Singapura, ini Jakarta punya. Tampang rame nodir ya. Keren. Indonesia. Malaysia, aku mau. Mama, harus jadi di mana gitu. Kebatulan atau apa? Okay. Merah keren banget ya, goyang tuh goyang ya. Di yang di live Facebook itu gimana gitu? Ini yang lagi rame di penyeberangan sini sih. Mana? Depan di coklat. Ya Allah. Kenapa penyeberangannya? Iya buat orang-orang selfie lah, buat latar belakangnya gitu. Ya Allah. Keren banget di kamera. Keren banget di kamera. Tuh tinggal di baterai ke parah. Oh jadi malam kali bagus. Enggak, biar pas lagi gak kujangan aja. Foto-foto. Bros, itulah sekilas perjalanan saya ke dan dari kota Semarang. Perjalanan yang indah, seindah kota Jakarta.